Mungkin yang perlu untuk kita lihat adalah penjualan kendaraan yang mengalami kontraksi, baik untuk mobil yang cukup tajam 18,8% kontraksinya dan untuk motor di 2,9. Ini berarti untuk pembelian barang durable yang bertahan lama seperti mobil mengalami tekanan meskipun consumer confidence masih relatif kuat. Ini yang perlu untuk kita jaga dari sisi keseimbangan dan bacaan terhadap consumer confidence.